뭐라고 뭐라고 Hari ini di Putrajaya, saya sebagai ahli parlimen, saya nak cuba satu kaedah di mana saya dapat ikan daripada apa di Kuala Selangor dan Sepican, dan saya jual kepada rakyat saya dengan harga 50% lebih murah daripada harga pasar. Umpamanya kembung kita jual RM8, jentaru RM5, ikan apa ni, tongkol, ikan krisi RM8, ikan tongkol RM7. Ini yang kita lakukan hari ini. Jadi ini percubaan yang pertama, dan insyaAllah niat saya ialah untuk ringankan bebanan warga saya khususnya di Putrajaya ini untuk mendapat ikan dengan harga yang murah. Saya nasib saya baik oleh kerana dulu waktu saya belum dalam kerajaan, saya juga apa ni, buat bisnes perikanan di mana saya ada satu mother boat dan 6 apa ni, smaller boat to feed the mother boat di Kuantan, di Labuan, dan akhirnya saya berpindah ke New Zealand. Jadi saya banyak kawan-kawan saya dalam negara ikan ini, maka saya berbincang dengan mereka dan saya telah beli daripada mereka daripada atas kapal. Inilah harga yang saya dapat dengan harga yang murah. Jadi saya jual kepada rakyat dengan harga yang murah. Itu yang saya lakukan. Kerana kita pasti bahawa kebanyakan ikan-ikan ini dengan harga tinggi oleh kerana orang tengah yang mengambil keuntungan yang begitu tinggi. Jadi kita nak pastikan bahawa warga kita dapat beli ikan dengan harga yang munasabah. Itu yang kita lakukan hari ini. Okay? Saya hari ini kita sediakan 6 tan ikan, dan insyaAllah kalau dia berjaya hari ini apa ni, rahmat Allah SWT lah, hujan. Kalau tak hujan saya ingat lebih ramai lagi kan. Tapi kita akan buka sehingga malam lah. Kita buka patutnya daripada pukul 4 hingga pukul 7. Tadi pukul 3 dah ada orang datang lah nak beli. Jadi kalau tak habis kan kita akan buka sampai malam. Dan kita akan lakukan ini, saya insyaAllah saya akan bincang kawan-kawan saya yang perakat-perakat ikan yang ni, kalau saya dapat bincang mereka, sebab kali saya akan buat setiap bulan lah. Setiap bulan pada tanggal 15 hari bulan, kita akan beri peluang kepada warga Putrajaya untuk membeli ikan dengan harga setengah. Ini saya mula dengan ikan lah. Tak lama lagi saya akan cari kaedah lain lah, barangkali daging, barangkali sayur. Ini saya akan tengok bagaimana saya boleh bantu warga Putrajaya untuk meringankan bebanan cost of living mereka. Itu yang saya niat. Niat saya ikhlas saja. Itu yang kita lakukan kerana kita merupakan kerajaan yang bertanggungjawab. Sebagai ahli parlimen, saya pun bertanggungjawab. Saya tahu bahawa masyarakat selalu menyuarakan harga kehidupan terlalu tinggi dan sebagainya. Dan kita juga akan cuba bantu sedaya upaya lah. Kita ada macam-macam.